guys, welcome back to my YouTube channel. Gue dari tadi tuh belum opening karena gue ngantuk. Karena gue baru nyampe dari Makassar hari ini. Dan ini adalah behind the scene-nya. Ke kamarnya, taruh barang semuanya. Boleh setup barang-barangnya. Turun lagi ke bawah. Jam 3 lewat 15 menit. Let's have a bit of fun till I die. Glenn, mana Glenn? Seru banget Ataya. Jadi mereka satu kamar itu beda-beda daerah. Jadi dia dapat teman baru gitu, seru-seru. Nah, ini para orang tuanya nih yang setia banget nungguin anak-anaknya yang bakalan stay di sini selama 4 hari. Dari hari ini sampai tanggal 7. Hari pertamanya final bintang lapangan dimulai. Nah, seperti tadi kalian udah lihat di video gue, itu tuh ada registrasi, terus tadi juga kita udah briefing untuk awalan. Jadi setelah hari ini baru akan ada kegiatannya besok sampai hari Minggu. Dan nanti juga pas hari Minggu itu ada siapa? Ada siapa? Ada Bambang Pamungkas. Jadi ikutin terus ini vlog selama 4 hari. Nah, nanti setelah 40 orang ini yang kepilih, akan terpilih hanya 6. Nah, ini namanya gerbek kamar adik-adik. Ini kita lagi ngebagiin jersey dan nanti kita mau menanyakan suatu hal, betul? Kita mau menanyakan beberapa pertanyaan yang akan dipakai untuk sesi video besok, karena besok ada sesi video. Jadi kita mau bikin pertanyaan sekarang. Jadi bintang lapangan itu nggak cuma di lapangan doang, dia juga harus pintar gaya, dia juga harus studi foto, dia juga harus bisa aktif di sosial media, semuanya juga. Jadi tadi kan bisa sesi foto. Nah, kalau besok itu ada sesi wawancara. Sekarang ya, soalnya kan sebagai seorang atlet, apalagi mau jadi bintang lapangan, itu kalian harus mencakup semuanya kan, yang tadi dibilang di bawah attitude, terus habis itu kalian juga bagaimana kalian berkawan sama yang lain gitu kan, kalian dari daerah yang berbeda tapi kalian dijadiin satu kamar, terus skill bola kalian juga sama, karena nanti waktu kalian jadi pemain bola atau jadi atlet profesional itu semua aspek harus termasuk gitu, harus include gitu kan. Nah, sekarang contoh pertanyaannya gini ya, misalnya ya, motivasi apa yang bikin kamu mau main bola? Nah, masih awal nggak? Masih awal atau malu nih sebenarnya? Setengah malu setengah. Nah, jadi kalau misalnya menurut kamu apa yang memotivasi kamu supaya kamu main bola? Nah, ini aku kasih contoh ya. Kalau aku bisa ditanya, motivasi aku apa misalnya mau main bola, mau jadi atlet misalnya gitu. Pengalaman aku pasti yang pertama mau membanggakan orang tua. Pasti dong, semuanya di sini kalian pasti mau membanggakan orang tua, cuman kalian nggak tahu jawabnya gimana. Yang kedua misalnya itu adalah salah satu dari cita-cita saya. Terus yang ketiga misalnya saya mau menjadikan hobi saya ini menghasilkan sesuatu, karena kan kalau profesional di bola siapa sih yang nggak tahu, pasti itu bisa menghasilkan sesuatu juga dari bola kan. Jadi kayak gitu-gitu, kalian harus bisa jawabnya kayak gitu. Terus misalnya
ini juga, jadi kan sebenarnya pertanyaannya tuh soal motivasi, soal mental ya, soal mental kalian pribadi, itu pribadi kalian jadi punya jawaban sendiri harusnya. Terus soal pemain idola, sama satu lagi soal sosial media. Besok tuh bakal ada pertanyaan tentang sosial media. Kita gak tahu sih bentuk pertanyaannya kayak gimana. Yang jelas, misalnya contoh gini, menurut kamu penting gak sih Instagram buat atlet? Penting. Kenapa penting? Karena bisa nyemangatin dari Instagram. Bisa termotivasi dari Instagram. Itu bagus tuh jawaban kayak gitu, bisa termotivasi dari Instagram. Terus misalnya untuk publikasi diri kita sendiri, karena seorang pemain bola juga butuh diketahui oleh orang bahwa ini ada. Jadi profesi kamu tuh akan dihargai nantinya ke depannya. Terus juga itu bisa jadi ajang pembanding kamu. Maksudnya pembanding dalam artian itu seperti tadi, motivasi. Kamu jadi bisa tahu gitu, kompleks apa, pengetahuan kamu luas. Kamu bisa lihat video-video orang di Instagram, bisa lihat pemain-pemain lain, bagaimana dia supaya bisa jadi bagus, bagaimana latihannya, bagaimana lifestyle-nya, ya kan, gimana makannya, kayak gitu-gitu. Terus dari jam berapa tadi? Jam 8 sampai jam 10. Gimana capek apa enggak? Enggak terlalu. Kalau dingin ini. Iya, dingin itu es. Jadi di bintang lapangan ini ya kayak nggak cuma diseleksi doang, tapi dia juga bisa dapat ilmu baru, betul kan kak? Kayak tadi tuh di syuting, maksudnya syutingnya siapa sih yang nggak bisa syuting, ya nggak? Bener kan? Tapi ternyata masih banyak yang salah, kayak tumpuannya, terus angkat tangannya salah, segala macem. Jadi di sini dia dikasih pelajaran. Nih pada mau ambil minum, capek nggak? Lumayan. Tadi latihan apa aja? Passing, dribbling, sama koordinasi. Mantul. Yang mendukung akan prestasi anak-anak adalah fasilitas yang lengkap. Nah, di bintang lapangan kerja sama Asia Football School, mereka memang menggunakan fasilitas latihan yang sangat lengkap. Ini dia coachnya. Ini nih, udah selesai latihan. Dia tuh bawa tasnya sama semua. Terus dia juga bawa map merah isinya apa sih kak? Ada buku, pulpen, sama FIFA 11 Pro. Oh, buat apa tuh? Kira-kira buat apa? Buat mereka menambah ilmu. Bukan hanya sebagai pemain bola yang bisa berotot doang, tapi mereka punya pengetahuan. Emang ya? Tuh. Nah, di dalamnya tuh ada FIFA 11 Pro. Jadi bisa baca. Nah, sekarang lagi sesi kelas dan di luar kelasnya lihat dong. Diajarin juga gimana caranya behave yang rapi di tempat umum juga. Ini mereka lagi sesi classroom di dalam. Kumpul lurus. Tinggal lihat tahan. Tahan seperti ini. Bisa kanan, bisa kiri, ya. Lurus. Lurus. Nah, ini flat. Ya, lihat ke depan sana, lihat ke sana. Ya, ada siapa situ? Lurus. Cari space, cari.
with the upper limbs, yes or no? Menurut kalian, kita sebagai pemain bola, karena kita main bola, pakai kaki, bagian bawah, menurut kalian apakah kita bisa kena cedera juga di bagian atas, dari tangan, atau dada, atau punggung? Bisa? Yes. So the common injuries that young players will have, maybe shoulder dislocation. Ya, biasanya untuk pemain muda ada dislokasi bahu. Dilanjutkan lagi ke latihan sesi sore. Semangat adik-adik. Sore. Mau ketawa, tapi kamu ada dua kemungkinan ya. Pulang. Selamat sore. Sore, sore, sore. Bisa lapangannya kamu mau tetap di hati kamu. Adakah bintang lapangan di hatimu? Sekarang setelah seharian kita mau balik naik bis sama-sama ke hotel. Iya, mau sesi video nih. Jadi yang menegangkan bagi adik-adiknya karena mereka mau diumumin sesaat lagi. Bang, saksinya ditinggal. Sini, 12. Tegang enggak? Mau diumumin loh. Senang enggak mau diumumin? Tegang. Nanti masih enggak ada suara. Kalian duduk. Di seleksi final bintang lapangan presented by Home Credit Indonesia. Hari yang sangat ditunggu-tunggu.
Karel Poborski, Bambang Pamungkas. Baik yang terpilih ataupun yang tidak, buktikan kepada saya atau kepada coaches staff semua atau kepada Karel bahwa bagi yang tidak terpilih, buktikan kepada saya bahwa saya salah. Ingat ya, bagi yang tidak terpilih, buktikan kepada saya bahwa saya salah. Buktikan kepada saya, sosok nanti bilang bahwa coach BP, coach Karel, coach Luis, kamu salah tidak milih saya. Ya, yang tidak terpilih buktikan kepada saya bahwa saya salah. Bukan untuk hari ini. Selamat Kevin Muhammad Islami Pasha. Jempolnya 4 sampai kaki jempolnya juga naik ya. Ya. Jangan berkecil hati ya. Kepada Ataya Zahran. Bintang lapangan 2019, satu jadi bintang lapangan yang kami mau. Oke. Yeay, jadi semuanya 40 tetap dapat beasiswa ya kak? 1 tahun, selama 1 tahun. 1 tahun di AFS. Keren. Berarti gak ada yang sia-sia ya? Di sebelah kanan, yang ada Om, minta sedikit dong gimana perasaannya anaknya terpilih? Wih, senang sekali. Senang sekali ya udah jauh-jauh dari Bali. Nyangka nggak kalau bakal terpilih sejauh ini? Nyangka nggak. Iya. Ya, selamat ya Om ya. Terima kasih. Jadi apa lagi Om, kesan-pesannya? Pokoknya semua itu saya tak bisa lupakan. Gak bisa dilupakan ya Pak? Oke, semoga. Karena dia hadiah ulang tahunnya dia. Hadiah ulang tahunnya dia, iya. Makasih Om. Kan apa yang aku bilang, salah satu modal utamanya juga kalian harus bisa ngomong di depan kamera karena setelah kalian menang kayak gini buktinya banyak banget kamera yang nyamperin kan. Ini wawancara dulu. Kalau kalian ada di sini bukan berarti kalian mau bisa main bola ya. Ini adalah pengalaman juga, bukan cuma di dalam sepak bola, pengalaman ini. Sekian coach tutup, terima kasih kepada kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu. Oke? Okay. Oke? Okay. Sampai jumpa di lain waktu. See you next year. Mantul. Kak, jangan lupa follow ya. Oke. Okay. Aman negara. Semangat terus. Yo, pokoknya itu ya, Pak.